Hai guys, selamat datang kembali. Lisa baru-baru ini telah memperbarui Instagramnya dengan mengunggah foto-foto dirinya menjadi bintang rock selama acara Celine Fashion Show yang diadakan di Le Palais Paris beberapa waktu lalu. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa Lisa menjadi main event dalam acara Celine kali ini dan hadir sebagai global ambassador Celine satu-satunya. Lisa tampil seksi sekaligus misterius dan balutan baju serba hitam memancarkan pesona layaknya wanita dari kalangan klan vampir. Membuat semua orang yang hadir dalam acara itu menatap ke arah Lisa saat pertama kali dia datang. Acara yang diadakan secara tertutup ini tidak menurunkan niat para penggemar untuk datang mendukungnya. Juga memeriahkan acara dengan menaikkan beberapa trending Twitter seluruh dunia dengan hashtag hampir 2 juta tweet sejauh ini. Selain itu juga, Lisa duduk di barisan depan bersama para tamu lain seperti musisi asal Amerika Serikat yang juga dikenal sebagai gitaris dan vokalis band legendaris The White Stripes, Jack White. Juga, personil New Hope Club yaitu Black yang terlihat dalam acara ini sangat akrab mengobrol dengan Lisa selama acara berlangsung. Sementara itu, dalam video ini dibagikan selama after party Celine, Lisa telah bersama Daniel juga berdiri di samping pewaris LVMH Frederic Arnold. Lisa dan Frederic terlihat sangat akrab satu sama lain, terlihat dalam beberapa kesempatan. Bahkan baru-baru ini, pria tersebut juga mengikuti akun Instagram Elf Family. Membuat para penggemar bertanya-tanya, ada hubungan apa Lisa dengan Frederic? Apakah ini hanya sebatas hubungan bisnis sebagai global ambassador dan pemilik brand? Atau mereka berdua sedang masa pendekatan? Entahlah, apapun itu, kita selalu mendukung yang terbaik untuk Lisa. So, komen di bawah pendapat kalian ya.